Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, hari ini kita kedatangan sebuah paket untuk kepala tripod. Kepala tripod ini dibeli untuk menggantikan kepala tripod yang seperti ini, yang lama ya, yang waktu itu kita beli sepaket dapat kepala tripod yang seperti ini ya. Tapi dikhawatirkan kalau yang seperti ini HP-nya nanti akan jatuh. Nah, makanya kita berinisiatif membeli kepala tripod yang baru ini ya. Yang ini yaitu yang sistem baut. Coba Waldan tolong ambil itu satu HP. Kita akan coba gitu ya. Seperti ini. Oke. Okay. Ya. Ini akan lebih aman ya, karena dia ini seperti ini. Dia itu mengunci seperti ini ya. Itu kuncinya di apa, di tombol itu. Ini Lana diikuti ini gambar ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan lebih akan lebih aman ya, seperti ini ya. Kayak seperti ini. Kita buka kembali ya. Okay. Kita akan coba mengganti kepala tripod yang lama. Merek ini adalah mereknya adalah ini Focus ya. Inback ya, sama dengan tripodnya juga merek Inback. Jadi untuk harganya ini 35.000 ya. Sebelum ongkos kirim itu 35.000. Jadi kita akan coba ganti ya, supaya lebih aman, karena kita lihat review di YouTube itu banyak yang mengalami pecah ini ya. Pecah HP karena kepala tripodnya kurang kuat loh. Ini. Oke. Ya. Ini jadinya seperti ini. Kita akan coba kunci ya. Ya. Ini tripodnya ini bisa ini baut ini fokus ada keren baut ada bautnya jadi satu baut kita bisa kayak seperti ini ya. Nah, kita kencangkan seperti ini. Ini akan lebih aman ya, tripodnya mereknya Inback ya. Sekitar 75.000 ini 35.000 kepalanya ini. Oke. Kita beli di Shopee, di mallnya oke. Ini lumayan tebal bahan plastiknya, walaupun terbuat dari plastik ini cukup tebal ya. Jadi bisa pecah seperti ini. Biar lebih aman. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Oke.